Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal membarang misteri shop terbaru Justin Bieber, guys ya. Akhirnya kolaborasi Justin Bieber dengan Free Fire, guys. Langsung aja kita ke in gamenya. Let's go. Ini dia, guys ya. Wussy wussy. Sabuyen B dan Sangai. Langsung aja kita borong, guys. Ini dia, coy. Buh, keren kali. Kalau kalian bingung di server mana, ya cek sendiri di nickname saya ya. Jadi langsung aja kita cek ini Mystery Shop ini bakal rilis di Indo juga. Jadi kalian siap-siap aja. Indonesia tanggal 27 atau 26. Kita lihat saja nanti ya. Semoga hoki. Wussy wussy. Apakah bisa dapat? Yes. Ayo, kekuatan Suryadin. Kalian ingat Suryadin, guys, siapa yang pernah ngehack Stumble, guys? Set. Oke, guys, lumayan lah ya, 77% ya. Ya udah, kita langsung lihat aja nih. Kalau dari fotonya sih dapat ini ya. Beh. Kita bisa dapat Justin Bieber-nya juga, Pak. Belum dipakai, jadi belum bisa dipakai dong. Ya udah, kalau gitu kita langsung borong aja ya. Ini gratisan gitu kayaknya deh. Kita beli katana dulu deh kalau gitu ya. Kira-kira apa aja isinya? Sword of Honor. Wah, wow, bagus juga nih. Dapat Mystery Shop yang bagus sekali kita, guys. Oke, lanjut lagi. Jaket ROG. Oh iya, ada jaket ROG guys berarti di sini. Keren. Terus kita beli lagi celana. Nah, kita akhirnya bisa beli ya. Justin Bieber eksklusif bundle-nya Indigo Bundle. Let's go. Beuh, gila guys. Ini akhirnya Justin Bieber is back, guys. Wih, keren banget sih ini jaketnya, simpel. Bajunya juga celananya ya. Keren sih. Justin Bieber keren parah sih guys. Wih, ada dua, coy. Oh, ada dua, guys. Wah, keren banget sih. Ini kayak bedanya. Wah, ada yang tatonya kali ya. Oh, ini sama skin sama mukanya juga ya. Oh iya. Wah, keren banget dong berarti. Ada Elite Pass juga ya. Boleh kali nih kita beli Elite Pass nih, guys. Kita beli deh Elite Pass ya. Mantap. Terus beli celana. Ini celana jelek. Gue kira celana old nih. Ini apa nih? Tas doang. Bukan tas Justin Bieber tapi ya. Ini ada emote FFWS. Lumayan deh. Ini kita beli emote-nya nih, coy. Let's go. Mantap sekali, coy. Ini yang atas ini gak usah kita beli ya, karena gue udah punya gitu di Indo. Ngapain ya? Yaudah, kita cek di item lainnya lah. Ke Royal ada apa aja. Ternyata ada baju yang cowok di sini. Terus juga baju apa nih ya, skater boy, bandit. Wih, gila guys. Di sana banditnya lengkap banget. Gak masuk apa sih. Ada ungu, ada hijau, ada biru, ada kuning. Lengkap parah nih ini. Wih, gila guys. Paling keren sih hijau sih menurut gue ya. Hijau paling bagus. Yaudah, ntar kita borong lah kalau keluar di Indo ya. Kalau keluar di server luar ngapain gitu loh. Yuk, kita langsung pasang aja Justin Bieber. Gak bisa dipakai. Oh, harus Justin Bieber yang asli yang pake nih. Gitu tuh. Belum rilis tapi ya. Nah ini, guys, celananya bagus juga sih ini. Celananya oke, sama sepatunya juga bagus. Coba kita lihat sepatu ini. Beuh. Kalian kelihatan gak sepatunya ya? Nih guys, gue liatin ya. Dia ada tulisan Justin Bieber dan ini ada di Mystery Shop. Justin Bieber ini harus diubah sih skillnya, karena yang ada sekarang tuh Justin Bieber keren banget ya. Kayaknya kurang mirip ya, guys, kalau yang pakai karakter ini. Gue punya karakter apa aja ya? It's just another Maxim sih. Untuk kita pakai Maxim ya. Kita menggunakan Maxim. Kok banyak banget ya model gue di Vietnam ya? Nah, ini mirip ya, guys. Beuh. Gila, mirip banget, coy. Yaudah, kalau gitu kita langsung saja menggunakan Justin Bieber. Tinggal login doang ini, guys, ya. Di Justin Bieber ini sebenarnya. 27 jadi, guys. Tanggal 27 deh ya. Yaudah, kalau gitu kita gunain Maxim aja dulu. Langsung aja kita review ini dia. Gameplay-nya Super Show. Oke, guys. Buh, bagus banget sih segitu.
Asli sih, jaket jaket lepis nih ya. Denim denim. Asli ini mah kayak mau ke mall nih. Ya Allah. Ngeri amat tuh. Tiga orang langsung itu semua loh. Apa guys ya, gak apa guys, ntar kita balaskan dia ya. Ayo Bao Chao, semangat Bao Chao. First blood. Triple kill. Gak apa guys, kita pemanasan dulu dan kita bantai-bantai baru mas. Gue cukup pakai famas aja sih. Cukup pakai famas hilang baru mas. Wih banyak kali emot di Vietnam ini lah. Emotnya banyak, skinnya banyak. Ayo sini 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 saya cover. First blood. Oke. Mana lagi mana lagi mana lagi lo sini lo sini lo. Nah, keluar lo sini lo. Gila guys, suka banget sih gue sama skin coy. Simple banget skinnya asli. Kayak orang mau ke mall coy. Double kill. Bagus. Itu bagus. Nah, gorilla. Wih. Double kill. Di kiri dia enggak lihat gua kampret lah. Aduh, 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 aduh. Oke, kita bagi shotgun coy ya. Wih, shotgun gua bagus sekali coy di Vietnam juga. Mantap. Suka ya skin sultan gua guys di sini. Loh, ada yang FK1. Kita pecahin aja kalau yang FK1 ini guys ya. First blood. Ayo. Double kill. Nah, beres banget nih kampret. Enggak apa guys. Kita ketinggalan 2-0 lumayan AFK1 ya. Time to get some pizza and regroup. Evogan pula X98 ini. Emang the best ya Vietnam ini. Paling cepet update-nya ya. Iya, sudah. Oh, lo, knock lo ya. Mana lagi lo teman lo sini. First blood. Sembunyi-sembunyi di Justin Bieber tidak bisa guys, mantap. Oke. Double kill. Triple kill. Masih ada lagi satu. Sini kau, sini kau. S. Sini mas. Oke, kita langsung esin guys, mantap. Let's go, let's go, let's go. Ini lo keluar lo, ini lo. Ayo satu knock, satu knock, dua knock, dua knock, satu lagi triple kill. Mantap guys, jadi dia Justin Bieber terbaru.
Menurut gue skinnya 10 dari 10 lah. Cuman kelamaan ya, ini apa sih, collabnya dari kapan, keluar kapan Justin Bieber nih. Aduh. That helped me work up my appetite. Mukbang time. Bulan kayaknya deh, sebulan lebih dari apa server itu kayaknya deh. Oke guys, itu aja mungkin review Justin Bieber kita kali ini di Vietnam. Bukan Justin Biebernya sih tapi ya, The Mystery Shop dan juga bundlenya gitu. Semoga Dido cepat keluar ya. Thank you semua sudah nonton, kita jumpa lagi di next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, dan sayonara.